Halo Sob, apa kabarnya? Di video kali ini gue akan review crank yang setara dengan Shimano 105 dengan harga yang jauh lebih murah ya. Modelnya juga sangat keren. Yuk langsung aja kita lihat cranknya seperti apa. Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Nah ini dia cranknya. Ini adalah crank dari Dra Retrospect, model yang sangat keren ya, dengan chainring spider, mempunyai palang 4, dan bahannya ini sudah alloy 7075, jadi jauh lebih ringan ya dibanding yang alloy 60. Dijamin lebih ringan, nanti coba kita akan timbang berapa beratnya. Cranknya masih sangat mulus, walaupun ini kondisi second ya, masih sangat bagus. Ya bisa dilihat ini alloy 7075 T6, BCD nya itu 110 mm, ukuran chainring nya ini 50-34 T, yang besarnya itu 50 T, sedangkan yang kecilnya 34 T. ya ini bagian belakangnya, modelnya Holotech 2. Cocok banget ini untuk road bike atau sepeda lipat ya. Coba kita lihat crank arm yang kirinya. Ini adalah yang kirinya ya, crank arm kirinya. Bertuliskan Dra Retrospect, sama seperti yang kanan. Untuk harga barunya di marketplace yang paling murah itu 1,3 jutaan ya. Nah ini gue jual jauh lebih murah, di bawah 800 ribuan ya. Bisa cek di link deskripsi video ini. Gua tidak hanya punya satu, tapi ada lagi ini. Dia sama bagus dan sama mulusnya. Kondisi semua normal, tidak ada kendala. Sekarang waktunya kita timbang, kita akan lihat ya berapa beratnya, apakah benar-benar setara 105 yang ringan itu. Untuk crank arm kirinya 217 gram, sedangkan untuk yang crank arm kanannya itu yang kanan 582. Nah totalnya itu coba kita akan timbang, 756 ya, jadi sangat ringan, di bawah 800 gram ya. Ini terbukti bahan alloy 7075 ini jauh lebih ringan dibanding yang 60 ya. Oke, jadi bagi sobat yang berminat bisa langsung cek link video di bawah ini. Ayo cepat di order, jangan sampai kehabisan ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.